Diketahui pada hari Minggu 24 Oktober di tahun 2021, Risa Siah bersama Haris Prisa dan juga Verrel Bramastra sedang melakukan kegiatan syuting bersama Indra Bekti. Dan jika teman-teman bertanya, sebetulnya mereka melakukan kegiatan syuting apa? Untuk saat ini masih belum diketahui secara pasti mereka bertiga sedang melakukan kegiatan syuting untuk apa, karena di dalam akun TikTok dari Verrel Bramastra dikatakan bahwa ada badut-badut big stage. Dengan kata lain, mereka sedang melakukan kegiatan syuting. Begitu juga dengan akun TikTok dari Haris Prisa, dikatakan bahwa hayo, kita sedang tes baju untuk apa ini? Dengan kata lain, kegiatan syuting mereka masih dirahasiakan ya teman-teman. Dan jika teman-teman tahu akan jawaban pastinya, tolong tulis di kolom komentar sehingga kita semua bisa tahu. Lalu di satu sisi ada hal yang unik juga bagi Risa Siah. Diketahui setelah itu Risa Siah bersama Verrel Bramastra sedang bermain bowling. Dan di situ dikatakan, nembak pin bowling aja udah bisa, tapi nembak doinya berani nggak? Dan kalau kita berbicara doi dari Risa Siah, nama yang akan terlintas bagi kita semua adalah nama dari Liotra Ginting. Karena diketahui Liotra Ginting bersama Risa Siah telah berkali-kali melakukan pertemuan, dan kedekatan antara Risa Siah bersama Liotra Ginting sudah bisa dibilang sangat dekat ya teman-teman. Bahkan mereka berdua pernah melakukan curhat di live Instagram seperti sepasang kekasih. Bahkan diketahui di dalam channel YouTube dari Atta Halilintar dikatakan, pacar kamu di mana? Aku nanya. Demi Allah, pacar Mas Iza. Yaudah, ini gih, aku mau ini. Tante. Pada cuplikan video tersebut, Aurel bertanya kepada Verrel, apakah Liotra merupakan pacar dari Verrel Bramastra? Dan pada akhirnya Verrel menjawab bahwa itu milik dari Risa Siah. Apalagi kalau kita melihat fakta-fakta yang ada. Diketahui di dalam postingan Risa bersama Liotra ketika Liotra dan juga Risa berduet atau mengcover suatu lagu, caption dari Risa Siah dikatakan kata-kata yang berkata bu, lalu kata Liotra, lo hahaha, dan Risa Siah menjawab hey bu. Dan hal ini dipertegas oleh Verrel Bramastra, bu adalah monster incredible atau bu merupakan panggilan sayang nih. Lalu kata Risa Siah, apaan sih lu bro, hahaha. Dengan kata lain, sepertinya hubungan antara Risa Siah dengan Liotra Ginting sudah ada panggilan sayang nih teman-teman. Sehingga kalau kita sama-sama menyimpulkan, memang benar Risa Siah sepertinya ada rasa kepada Liotra Ginting. Tapi kalau kita berbicara tentang status, sepertinya hubungan dari Liotra Ginting bersama Risa Siah masih belum ada status resmi berpacaran. Apalagi dikatakan di dalam Instagram story dari manajer Verrel Bramastra bersama Risa Siah dikatakan bahwa apakah Risa Siah berani nembak doi atau tidak. Dengan kata lain, di sini mereka berdua masih belum resmi berpacaran ya teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman, apakah hubungan Risa Siah bersama Liotra Ginting akan mengarah ke hubungan yang lebih serius, atau jangan-jangan hubungan mereka hanya sebatas hubungan antara kakak dengan adik saja ya? Bagaimana menurut teman-teman? Dan kalau kita berbicara tentang Liotra Ginting, teman-teman juga jangan lupa untuk mendukung Liotra Ginting di dalam penghargaan MTV AMA. Sehingga kalau Liotra bisa menang di dalam penghargaan MTV AMA, dengan kata lain, itu juga bisa menjadi salah satu cara mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Dan berikut adalah beberapa cuplikan ketika Risa Siah, Verrel Bramastra dan juga Haris Prisa sedang melakukan kegiatan syuting, dan juga ketika Risa Siah bersama Verrel Bramastra sedang bermain bowling, dan berikut cuplikannya. Sekarang lu lagi jadi Pangeran Romawi. Julius Caesar. Lo jadi siapa? Patar. Zul. Zul. Prok jadi apa? Prok tolong dibantu ya. Kalau ini jadi apa nih? Pangeran Antasari. Bukan. Kalau Anda Caesar Salad. Bukan Pangeran ini Caesar. Nah, kalau ini jadi apa nih? Kalau Kak Bekti jadi apa nih? Jadi Cleopatra. Thank you.
nya gak hilang. Oke, not bad lah. 179, meskipun nggak jadi 200.